Kabupaten Bekasi. Antarkan rekan-rekan kita para atlet ini ke Bandung. Bounce. Salam olahraga. Gaya. NPCI Jawa Barat. Juara. Acara pelepasan atlet Kabupaten Bekasi ke Peparnas ke-16 di Papua bulan Oktober 2021 dihadiri oleh Ketua NPCI Jawa Barat. Kontingen yang berangkat berjumlah 40 orang dan akan mengikuti di cabang atletik menembak, panahan, dan renang. Ketua NPCI Kabupaten Bekasi Kardi berharap semua atlet yang dikirim mampu berbuat maksimal dengan meraih medali emas. Kita pelepasan atlet NPCI Kabupaten Bekasi menuju Papua. Pemberangkatannya rencana kapan? Oktober. Oktober ini, nah. Yeah. Jumlah atlet atau kontingen dari Kabupaten Bekasi jumlahnya berapa? 40-an, 40 orang. Nah, atlet di dalamnya itu atlet apa aja, Bang? Atletik, panahan, menembak, renang. Dari ke-44 itu ya? Iya. Persiapan kita, atlet-atlet kita itu sudah berada di Jawa Barat. Oh iya. Jadi dipusatkan di mana nanti? Dipusatkan di Bandung. Oh, di Bandung ya. Nah, setelah pelepasan ini kita antarkan rekan-rekan kita para atlet ini ke Bandung. NPCI Kabupaten Bekasi tentunya atlet-atlet kita yang sudah berlaga di Peparnas, ya, harapannya adalah mendapat juara. Mereka pulang membawa medali sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Dan juga saya berharap regenerasi terus dilakukan oleh Jawa Barat, ya, dalam rangka membina atlet-atlet kita yang kita persiapkan dalam event. Mudah-mudahan Kabupaten Bekasi juga ke depan jadi tuan rumah peparda di Kabupaten Bekasi.